Bersama masyarakat sekitar, relawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana dikerahkan untuk membangun Rumah Sejahtera Terpadu atau RST secara sukarela di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Provinsi Maluku. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan anggaran serta menunjukkan nilai-nilai bahwa dengan kebersamaan adalah kunci keberhasilan. Tidak hanya mengakomodir kebutuhan tempat tinggal penerima manfaat, program RST yang diinisiasi Kementerian Sosial ini juga menggelorakan semangat gotong royong dalam proses pembangunannya. Kami di sini ditugaskan oleh dinas untuk melaksanakan pekerjaan lapangan, yaitu RST rumah di Desa Lauran. Rumah yang kami kerjakan berukuran 5x5, di dalamnya ada satu kamar keluarga, sama satu kamar tamu, sama dapur, sama WC. Target seperti yang kemarin disampaikan oleh kami ke Ibu Menteri, 7 hari pekerjaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.